Halo gengs, welcome to my YouTube channel. Masih bersama aku Saidu Suhur yang hobi traveling dan kuliner. Oke gengs, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video. Dan kalian juga bisa tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, nah videoku kali ini aku masih mau makan pedas lagi, yaitu sambal mentah Bude Ida Jember. Untuk warga Batam yang sudah pernah cobain sambal mentah Bude Ida Jember ini pasti tahu bagaimana rasanya, pasti tahu bagaimana pedasnya sambal mentah ini. Buat kalian yang belum pernah, kalian wajib cobain sambal mentah Bude Ida Jember ini. Untuk alamatnya nanti aku tulis di deskripsi box. Oke, sebelumnya kita proses dulu. Tadi aku udah beli, ini dia. Nih. Ini kita proses dulu. Oke. Tara, udah jadi sambal mentah Bude Ida Jember. Wow. Oke, sebelum kita makan, jangan lupa ambil cemilan kalian agar kalian tidak ngeliat-liat video ini. Jadi kita bisa sama-sama makan, karena aku tidak tanggung jawab apabila kalian ngeliat-liat video ini. Oke, mari kita berdoa dulu. Oke gengs, tadi aku udah cuci tangan dan aku juga sudah pakai hand sanitizer. Mari kita eksekusi, selamat makan gengs. Pakai cumi-cumi goreng. Ini sambalnya, pedes banget. Pokoknya terbakar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget rasanya gengs. Sambalnya itu langsung ngena di mulut. Jadi kalian harus cobain sambal mentah ini. Sebaik masuk. Sambalnya tuh langsung membakar mulut ini gengs. Ini daun pepaya. Sebelumnya aku belum pernah makan daun pepaya, tapi demi konten ini aku coba ya gengs. Pedas tapi enak kali. Gitulah. Duh, ini juga pahit lagi, gengs. Seumur hidup aku belum pernah makan daun pepaya, tapi demi konten ini aku harus habiskan semua. Jangan lupa subscribe. Pedasnya mantap sambal mentah ini, gengs. Pedas, gengs. Wah, makleuy. Pahit.
Ini pahit. Wih, terbakar, gengs. Tapi enak. Akhirnya mau lagi? Aku harus menghabiskan sambalnya dulu, geng. Ini pepayanya juga pahit banget lagi. Udah mulai meler. Pedas. Ampun. Sayurnya udah habis. Yang pedas itu ya pedas. Yang pahit itu. Oke, lanjut. Sambal mentah ini, kenapa ditambahkan sambal mentah? Mungkin bahan-bahannya diulek atau digiling mentah-mentah gitu, gengs. Jadi cabenya
bibir ini guys. Kebas. Kebas. Denyut. Oke, gengs, minum dulu ya. Oke, gengs, udah habis, mantap, enak kali, maklei, pokoknya semua. Kalian wajib cobain yang namanya sambal mentah Budi Ida Jember. Sampai di sini videoku kali ini, semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar aku tambah semangat untuk bikin video. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalian juga tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.